Assalamualaikum, hai semuanya. Oke, jadi kali ini saya nggak kasih review produk ataupun share info kesehatan. Tapi di video kali ini saya mau ngucapin thanks untuk 30.000 subscribernya. Jadi tanggal 20 Maret kemarin, alhamdulillah subscriber saya udah mencapai 30.000 subscriber. Dan di 30.000 subscriber ini saya mau kasih sedikit giveaway kecil-kecilan. Cuma nanti tata cara giveaway-nya gimana dan syarat-syaratnya dan apa aja sih hadiahnya nanti saya akan share di agak belakangan. Tapi pertama di sini ada beberapa pesan atau beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Jadi yang pertama tentunya ucapan terima kasih banget yang udah dukung channel ini, yang udah setia nonton konten-konten di channel ini. Mungkin beberapa kebelakangan ini view-nya agak menurun, tapi saya tetap senang karena masih ada beberapa yang menonton. Dan yang kedua, di 30.000 subscriber ini kayaknya penting juga untuk memperkenalkan diri, karena dari awal saya ngonten bikin video sampai sekarang sudah mencapai 30.000 subscriber, saya belum ngasih tahu sebenarnya saya ini siapa, basic background pendidikan saya ini apa sih. Karena kalau kalian lihat mungkin di video-video beberapa tahun yang lalu, saya sering banget ngasih info atau tips kesehatan ke teman-teman gitu ya. Well, nama saya sesuai dengan channel ini, yaitu Insipi Dela Yesa. Jadi background pendidikan saya ini adalah kebidanan, dan itu salah satu alasan kenapa saya dulu sering banget bikin atau share info kesehatan, khususnya untuk ibu hamil gitu ya. Dan kalau kalian lihat salah satu atau beberapa video saya seputar test pack, yang ini dan yang ini, atau nanti kalian bisa lihat aja linknya di description box, itu memang view-nya sangat banyak. Dari situ memang konten saya atau channel saya itu mulai berkembang gitu ya. Cuma di sini ada satu hal yang ingin saya tekankan ke teman-teman, karena saya lihat di beberapa video, bukan beberapa, malah mungkin banyak video-video kesehatan saya gitu ya, yang sebelum-sebelumnya itu banyak yang manggil saya dengan dok gitu ya. Banyak yang nanya di kolom komentar dengan kata dokter gitu ya. Well, di sini saya ingin menekankan ke teman-teman, saya bukan dokter, tapi saya itu lulusan kebidanan. Jadi saya harap teman-teman berhenti untuk panggil dokter gitu ya, karena saya nggak mau dibilang apa ya, menyalahi aturan dan lain sebagainya. Intinya saya bukan dokter, dan tujuan saya bikin video kesehatan bukan untuk menggurui selama ini, tapi lebih ingin sharing ke teman-teman. Kemudian di sini saya juga mengucapin maaf banget ke teman-teman yang mungkin udah subscribe channel ini dari lama, karena adanya info kesehatan yang saya bagikan atau tips-tips seputar kesehatan yang saya bagiin, tapi kok setahun kebelakangan ini jarang kasih info kesehatan lagi, cuman memang lebih review produk-produk aja gitu ya. Well, memang dulu saya aktif bekerja, cuman sekarang dan udah lama juga sudah memutuskan untuk off bekerja dan menjadi full time mom gitu ya. Jadi itu salah satu alasan kenapa saya jarang kasih info kesehatan, karena yang namanya informasi terkait kesehatan itu bisa saja berkembang dari waktu ke waktu ya. Dan untuk tahu informasi kesehatan itu up to date atau enggak, tentunya harus aktif bekerja, aktif organisasi, dan juga aktif mengikuti seminar ataupun berbagai pelatihan. Mungkin seminar masih mengikuti, cuman untuk pelatihan, kerja, dan juga organisasi saya sudah tidak aktif, karena memang sudah memutuskan untuk menjadi full time mom atau ibu rumah tangga. Jadi itu salah satu alasan kenapa saya sekarang jarang memberikan informasi kesehatan, karena memang khawatirnya informasi yang saya berikan sudah tidak up to date lagi atau sudah ketinggalan. Makanya itu tadi, kembali ya, saya lebih sering untuk memberikan review-review produk ke teman-teman dibandingkan kasih tips-tips kesehatan. Dan saya juga minta maaf kalau misalnya saya hanya bisa memberikan konten kurang lebih satu konten atau satu tayangan itu satu minggu sekali, karena memang saya lebih fokus untuk mengurus anak saya dan mengurus keluarga kecil saya, karena saya nggak mau sampai nanti saya sering bikin konten tapi saya malah sering nyuekin anak saya atau saya nggak memenuhi kewajiban saya gitu ya. Jadi memang saya sampai saat ini baru bisa memberikan satu tayangan per minggunya. Jadi saya mengucapkan mohon maaf banget ke teman-teman yang mungkin pengen melihat saya lebih sering untuk bikin konten. Jadi buat kalian yang mungkin kecewa atau mungkin kurang suka dengan channel saya yang saat ini, yang
silahkan kalau misalnya kalian mau unsubscribe. Tapi sekali lagi saya mau ucapin mohon maaf ke teman-teman, dan untuk kedepannya di sini saya butuh kritik dan saran teman-teman untuk konten ini. Saya agak sedikit bingung, jadi entah nanti kedepannya channel ini akan diubah atau mungkin kedepannya akan ada tips info kesehatan lebih banyak lagi. Cuman memang yang bawain atau yang share infonya itu bukan saya, tapi orang yang jauh lebih berkompeten di bidangnya gitu ya. Jadi saya mohon kritik dan sarannya di kolom komentar buat teman-teman yang lagi nonton sekarang. Nah, untuk giveaway-nya, jadi langsung aja, ini udah cukup panjang kayaknya, sedikit perkenalan mengenai saya. Well, memang giveaway kali ini bukan sesuatu yang nominalnya besar gitu ya, dan saya harap sih walaupun memang nominalnya nggak besar, tapi bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jadi untuk giveaway kali ini, saya akan pilih 3 orang pemenang. Jadi 2 orang akan mendapatkan serum dari Implora. Yang pertama di sini adalah Luminous Brightening Serum. Ini udah pernah saya review sebelumnya, kalian bisa cek aja. Dan satu lagi ada Implora Acne Serum untuk kulit yang berjerawat. Untuk yang Acne Serum saya belum kasih reviewnya ke teman-teman ya. Jadi masing-masing akan mendapatkan 1 buah serum brightening plus kutek Implora yang warnanya nudes kayak gini. Dan juga sheet mask. Nah, untuk sheet masknya di sini nggak ada produknya karena masih dalam perjalanan. Nanti saya akan cantumin aja gambarnya di sini. Dan satu orang lagi akan mendapatkan serum dari Implora yang acne plus kayak kutek dan juga sheet mask. Nanti sheet masknya saya taruh di sini kayak apa ya. Ini cara ikutannya gampang banget, yaitu kalian dengan tuliskan kritik dan saran yang membangun untuk channel ini ke depannya. Kemudian jangan lupa tuliskan nama Instagram kalian ya, untuk memudahkan nanti pengumuman pemenang. Dan kalian nggak perlu subscribe channel ini, kalian juga nggak perlu follow Instagram saya, kalian cukup tuliskan nama Instagram kalian dan juga kritik dan saran yang membangun untuk channel ini ke depannya. Dan ini dipilihnya bukan berdasarkan komen yang terbaik, melainkan diacak. Jadi siapa yang rezeki dia yang dapat. Dan ada satu hadiah lagi. Jadi satu hadiah lagi yaitu ini scrub dari Wardah, dan ini udah pernah saya review di sini, yaitu Wardah Lightening Gentle Exfoliator. Jadi satu orang akan mendapatkan Wardah Lightening Gentle Exfoliator plus kutek dan juga beberapa sheet mask. Nanti saya akan taruh gambarnya sheet masknya apa aja yang kalian dapatkan. Dan ini pemenangnya otomatis akan menjadi pemenang untuk orang yang pertama kali komen tercepat. Buat kalian yang nonton video ini, cepetan komen, tulis nama Instagram kalian dan juga kritik dan saran yang membangun untuk channel ini. Jadi satu orang pemenang otomatis berhak mendapatkan Wardah Lightening Gentle Exfoliator plus kutek dan juga beberapa sheet mask. Dan untuk 2 orang pemenang lainnya nanti akan dipilih secara acak ya. Dan jadi itu dia giveaway yang saya berikan ke teman-teman. Sorry banget kalau misalnya giveaway-nya bukan sesuatu yang nominalnya besar. Sekali lagi, semoga kedepannya saya bisa kasih giveaway atau rezeki yang lebih ke teman-teman. Tapi saya harap teman-teman subscribe channel ini bukan karena giveaway-nya, tapi lebih karena ingin mengambil manfaat yang saya berikan dari konten-konten yang saya buat. Dan sebagai penutup saya... Iya bentar ya. Dan sebagai penutup saya mau ngucapin mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan kata, karena memang sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Semoga kita bisa menjalankannya dengan baik hingga nanti lebarannya. Dan itu dia, kalau ada kesalahan kata saya ucapin mohon maaf. Sampai jumpa di pengumuman giveaway nanti. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.